I can only tell you I'm very sorry. I can only tell you I'm very sorry. Coach, saya tanya lagi ya. Adakah coach rasa marah ataupun kecewa bila coach sentiasa menjadi sasaran mungkin pihak yang menyalahkan kegagalan Perak FC bawah sekarang, coach? Siapa yang menyalahkan saya? Mungkin fans ke mungkin pihak lain. Saya tidak tahu tentang ini semua. Saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu. Kerana saya tak dapat maklumat daripada media ke mana. Saya tidak tahu. Coach, sebelum ni coach cakap Perak lebih akan beri peluang kepada pemain muda untuk kebaikan diorang lah. Tetapi untuk beraksi di Liga Super, satu pertandingan yang tertinggi, adakah situasi sekarang coach dalam situasi dilema untuk build up player dan juga dapat keputusan? Hari ini kita pun main dengan pemain-pemain yang muda. Lagi muda yang kita letak di dalam hari ini. Amirul Akmal baru umur 21 tahun. Jadi tak ada masalah. Filosofi kita adalah memberi pemain-pemain muda untuk bermain. Dan mereka bermain pun bermain dengan baik. Bukan setakat dia main baik. Lebih baik. Jadi saya ingin memberi kepada pemain-pemain budak-budak tempatan kami untuk bermain, untuk beraksi di tingkat yang paling tinggi. Saya dulu pun muda juga bermain untuk kelab. Saya pun muda sekali, saya tahu. Jadi saya memberi pemain-pemain muda kita peluang untuk bermain dan mereka sampai sekarang mereka tidak menghampa saya. Ya. Coach, saya pun personally saya happy tengok game Perak tadi. Dari segi build up dia ada one time main one pass football sangat cantik, coach. So, coach rasa berapa persen daripada apa yang coach harapkan mereka dah faham, coach? Mereka faham, tetapi untuk menekankan perkara-perkara yang diajar tu mengambil masa, ya. Jadi jikalau saya tidak memberi bagi mereka main dengan pemikiran yang buka, ya, di mana mereka boleh membuat kesilapan tanpa masalah, jadi perkembangan mereka tidak akan menjadi lah. Ya, kita boleh lihat bahawa kita buat kesilapan, tapi bola sepak is all about kesilapan. Ya, dan pemain-pemain ini muda, kita pun berlatih baru 4 bulan, 5 bulan saja. Yang penting adalah orang semua mesti sabarlah. Saya tahu mereka pun nak menang, bukan mereka tak mau menang kan. Tadi fans pun marah saya juga. Ya, 7 game ke 8 game tak menang, bawa tuduh. Kita nak menang, bukan kita tak mau menang. Ya. Coach rasa benda ni ada ke coach untuk mereka menilai coach seawal ni dan ekosistem bola sepak mungkin agak kurang sabar di Malaysia ni, coach? Memang betul lah, tapi apa boleh saya buat? Saya buat apa yang terbaik untuk pemain-pemain kami, untuk kelab kami saja. Ya. Saja saya minta peminat bola sepak Perak bersabar. Saya tanam durian semalam, dia akan berbuah dalam 7 tahun. You kalau ada anak, besok kahwin, nak ada anak pun ambil masa juga, bukan? Jadi semua masa lah, semua perlu masa. Ya, perlu masa. Itu saja. Kita mesti menang lah. Apa lagi yang boleh coach explore dengan player-player coach? Kita mesti sentiasa bermain dengan baik, memberi persembahan yang baik supaya orang pun peminat-peminat
bangga dengan cara kita bermain. Walaupun kita kadang-kadang nasib kurang baik, kurang baik. Jadi kita boleh compensate melalui persembahan yang baik, permainan yang baik. Walaupun kalau kita kadang-kadang tak boleh menang. Seperti malam ini kita main bagus tapi tak menang. Ya, jadi we can compensate. Nah. Of course we want to win. Dan KL bukan tim calang-calang. Ya, dia ada berapa pemain import yang bermain. Ya, bukan senang datang sini nak menang mereka juga. Dia pun ada pemain-pemain yang handal. You boleh lihat free kick yang mereka score tu. This is quality lah. Ya, ya. Coach, kalau kita tengok player-player Perak FC memang dia player-player yang bersemangat seperti warrior atas padang, coach. Tapi macam mana kita nak maintain punya motivasi atas keputusan yang berterusan macam ni, coach? Mungkin ada yang terjejas sikit, coach. Dalam sukan, kalau kita nak bina winning mentality is apa yang sekarang mereka tunjuklah. Walaupun kita sudah gagal 3 game, 4 game tak menang, tapi mereka tidak menyerah kalah. Walaupun kita kalah, tapi mereka sekarang menang winning mentality. Winning mentality has got nothing to do about winning. Winning mentality is you always rebound. Jadi sekarang mereka belajar rebound mentality. That is winning mentality. Apa yang mereka tunjuk sekarang, kalau orang faham, fahamlah. Orang tak faham, apa saya boleh buat? Ya, apa yang saya boleh lihat dari pemain-pemain saya, there is rebound mentality. This is good. Maybe bagi saya tak baguslah kerana saya kalah, bukan? Maybe next game I'll get sacked. But for the boys, it's good. For the boys. The boys, they have this winning mentality. This is a process. Seperti saya kata, these are all process. Di mana semua pemain mesti melalui. Selagi mereka game yang hari itu kita kalah, hari ini kita bounce back with good perform. It's good. Yeah. Coach, saya tengok coach banyak mengajar pemain semasa bermain. Panggil nama, bagi tahu position. So memang itu style coach dalam membentuk pasukan Perak. Kalau saya ada 10 pemain import, they are experienced player, they make the game. I don't have to talk to them, I don't have to tell them. I sit down and they play. But I don't have. Saya tidak ada pemain-pemain begitu. Jadi pemain-pemain muda ni seperti kamu ibu bapa lah. You mesti anak tunjuk ajar anak-anak kamu, bukan? Serupa dengan ini lah. Pemain-pemain kita serupa lah. Itu saja. Kita mesti tunjuk ajar cara mereka bertahan, and supaya satu hari nanti dia boleh sendiri fikir macam mana nak main. This is a process. Yeah. Coach, kita dah halfway liga, coach, kan? So coach rasa generally saingan liga dekat Malaysia ni banyak meningkat dah, coach, lepas coach jumpa beberapa pasukan. Susah nak komen tentang itulah. Saya lihat tim saya yang bermain saja. Saya yang lain tu saya tak mau komen. Ya. Ya. Coach, setakat ni coach, dengan situasi sekarang dengan result yang Perak dapat sekarang ni, adakah coach dah ada pertemuan dengan top management untuk bincangkan situasi atau plan untuk next? Kemungkinan ya, di masa depan. Ya. Setakat ni belum ada pertemuan. Ada pertemuan, selalu kita ada pertemuan. Tapi kita cakap biasa-biasa lah. Ya, biasa-biasa. Pertemuan tu mesti ada. Ya, dia pun, manage pun nak tahu apa yang sedang berlaku tentang tim, ya, macam mana kita prepare tim. Adalah, ada. Coach, last. Coach, saya minta maaf kalau soalan saya menyinggung coach, tapi maybe ada setengah pihak yang offended dengan cara coach menjawab soalan media minggu lepas. Yeah. Ada apa-apa yang coach mungkin nak sampaikan kepada mereka, atau ada pihak management pesan apa-apa kepada coach? Tak ada. Tetapi seperti saya katalah, ya, malam tu sesiapa yang berada di dalam stadium tu boleh lihat
boleh dengar ataupun di televisyen boleh dengar bahawa tim JDT celebrating. Jadi keadaan di stadium tu agak riau. Jadi apabila wartawan tu tanya saya, saya memang tak dengar. Saya tak dengar. Ya, jadi saya kata can hear you. Ya, you boleh lihat bahawa orang yang diri di belakang kamera tu dengan earphone, dia kata pergi rapat sikit. Dia kata kepada wartawan tu pergi rapat sikit. Apabila dia pergi rapat kepada saya, baru saya dengar soalan yang dia tanya saya. Saya tidak ada niat sekalipun untuk insult or belittle. Never. I am not this kind of person. Belittle people or insult people. No. I don't. But if I insult someone, I can only tell you I'm very sorry. That's all.